Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-puan. Salam satu juta, salam tutor profesional Malaysia. Apa khabar anda di luar sana? So, salam Zuhur. Di mana saya, Muhammad Isa bin Idris. Di sebelah saya, the coach Muhammad Noh. InsyaAllah kita akan berkongsi, coach. Katanya yes. Tengah gerhana, coach. Yes, so memang kita pilih masa tu memang time gerhana lah. Alright. Sebab kita nak menghilangkan gerhana di hati para pendidik. Alright, so mungkin tuan-puan tengah, mungkin ada yang tengah berehat, mungkin ada yang tengah nak makan, nak buat persediaan nak solat Zuhur dan sebagainya. So di mana saja anda berada, so tuan-puan, hari ini kita nak melancarkan. Yes. Iaitu tentang legend blueprint mentorship. So insyaAllah. LBM. Di mana kita akan kongsikan tuan-puan apa tu LBM, apa kelebihan, kenapa kena join, apa yang ada dekat LBM ni, apa hasil daripada LBM tu sendiri. So sebelum tu tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk kongsikan dulu perkongsian live kita pada sekarang ni. So insyaAllah kita harap tuan-puan apa yang kita kongsikan, mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar sana dapat sesuatu daripada apa yang kita kongsikan. So okay, coach, mungkin boleh bagi sepatah dua kata untuk awal sikit. Kenapa so, melancarkan? InsyaAllah. Ini julung-julung kali kita buat pelancaran Legend Blueprint Mentorship. Mm-hmm. So dan ini merupakan program sulung. Program sulung dan dia sama ada yang terawal ataupun yang terakhir, wallahu alam. Mungkin terawal, mungkin terakhir. Tapi yang pasti kita tengok kan bagaimana LBM ni kan dapat membantu peserta-peserta nantilah. Ya, yes, betul. So jadi sebenarnya dia bukanlah baru. LBM ni, sebab sebenarnya kami dah buat tu daripada dah bertahun-tahun. Cuma dia diberi nafas baru. Okey. Nafas baru dan dia lebih sistematik dan dia lebih orang kata terarah kepada objektif tersendirilah. Sebab sebelum ni saya berbual ataupun berbincang coaching dengan tutor-tutor usahawan pendidikan semua. So mereka mereka ada orang kata Base camp tertentu tu. Dia ada roadblock, dia ada base camp kan. Challenge dia. So sampai base camp tertentu tu dia berhenti pula. Dia ada roadblock dia. Alright. So jadi bila kita kaji, so that's why lahirnya Legend Blueprint Mentorship ni. Untuk membantulah usahawan-usahawan tadi yang menghadapi challenge-challenge yang tertentu dan tutor-tutor lah. So maksudnya dia orang nak pergi lebih jauh lagi. Tak usah. Kan? So dia orang nak pergi lebih jauh lagi. So that's why Legend Blueprint Mentorship ni LBM ni untuk kita bantu lebih ramai lagi tutor dan para pendidik. Alright. So dia sebenarnya kalau ikut dia punya tagline dia, the making of legendary. The making of legend educator. So dia bukan sekadar tutor saja, sebab kita tahu para guru pensyarah pun perlukan benda ni. Okay. So jadi sama-sama kita share dulu. Okay, terima kasih juga yang join. Cikgu Nurul Asma daripada Kedah ni. Katanya buat promosi. Baru buat live kan. So yang peserta STPM juga, kita juga. Tahniah cikgu sebab hadir STPM. So jadi kita nak, sebelum kita nak lancarkan tu, okay, kita nak tunggu audience kita. So jadi minta tuan-tuan dan perempuan share watch party dan sebagainya, sebab kita ada promosi yang terhad. Betul. So sementara tu tuan-puan, kita jemput tuan-puan untuk share dahulu. So tuan-puan punya dah join, mungkin boleh kenalkan diri daripada mana. Mungkin ada kenalan yang kita kenal, ada yang baru kita nak berkenalan. Mungkin tuan-puan boleh share juga apa ni persediaan nak ke 2020. Di mana tuan-puan, ni antara program awal untuk Januari. Betul tak coach? Yes, so, sebab kita rasa benda ni sangat penting lah. Yes. Sebab apa pentingnya? So stay tune, saya akan terangkan kenapa benda ni sangat penting untuk para tutor, para usahawan pendidikan, para guru pensyarah ataupun siapa saja pendidik, especially pendidik dan trainer ke kan. So mereka boleh gunakan modul ni untuk kembangkan kerjaya mereka, kembangkan bisnes mereka, kembangkan ilmu mereka dan kembangkan lagi potensi dan jajahan. Meluaskan jajahan. Orang kata, bak kata apa, TMJ. Luaskan kuasamu. Yes, luaskan tutormu. Okay. We have Puan Niza in the house. Apa khabar Puan? Yeah. Dekat mana tu, sihat ke? Terima kasih sebab join. So jemput, share
jemput like kalau nak bagi pendapat, nak tanya soalan, silakan. So, insyaAllah kita akan lancarkan program yang julung-julung kali diadakan. Yang secara lebih bersistematik, lebih profesional dan lebih komprehensif. Sebab saya nak share apa? 10 benda. Saya nak share 10 benda yang ada terdapat dalam Legend Blueprint Mentorship ni. So, dan dia bukannya zero. Sebab dia based on result, based on siapa yang kita dah bantu sebelum ni, tutor-tutor, usahawan juga, tutorpreneur dan sebagainya. So based on mereka ni yang kita dah bantu. So jadi insyaAllah kita nak kongsikan secara lebih sistematik dalam mentorship. Which is dalam mentorship ni ada terdapat beberapa komponen lah. Okay. So itu yang best tu, Tuan Puan. So terima kasih kepada yang dah join, yang dah share, Tuan Puan. So mungkin boleh kenalkan diri macam Puan, Puan Niza. InsyaAllah antara kita punya sahabat-sahabat lah dekat dalam kita panggil bidang tuition. Tuition, betul. So kita ada Cik Paliana, Puan Wawa, Hashim, apa khabar? Cikgu Ahmad Faiz. Ni kita punya peserta legend kat ni. Betul. Okay. So coach akan kongsikan 10 eh. 10 3 komponen. Pegawai PPD pun ada ni. Pegawai JPN Selangor. Okey. Tuan Muhammad Nazris. Terima kasih kerana join. Betul. Cikgu Miha, apa khabar? So kali ni tuan-tuan, puan-puan, program ni bukan untuk tutor saja. So kita dapati ia memang sesuai untuk guru-guru juga. Which is ledakan revolusi industri ni membuatkan para pendidik dia perlu melakukan satu anjakan paradigma. Betul. Lah. Benda dan, yang baru. Dan saya tengok KPN sedang aktif. Betul. Ada buat Cikgu Tube. Cikgu Tube. Cikgu Tube dan sebagainya. Ada digital ni kan. Ada platform. Yes. Jadi sendiri. Benda ni sebenarnya align dengan misi KPM sendiri. Alright. Okay. So insyaAllah dengan harapan apa yang kita buat ni dapat bantu tuan-puan di luar sana. So coach, ramai yang dah join, ramai yang dah like. Okay. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih kerana join. So, Waalaikumsalam Puan Wawa. Coach pun ada. Yes, betul. So, boleh kita mula coach? Ya, boleh. Silakan. Okay, so insyaAllah seperti yang dijanjikan, saya nak kongsikan apa benda yang berdasarkan pengalaman, bila tutor-tutor buat benda-benda macam ni, so diorang akan pergi lebih jauh. Betul. And so diorang akan sesuatu yang baru. Dapat sesuatu baru dan diorang boleh dapat luaskan jajahannya. Okay. So, dia ada 10. Okay. Alright, tuan-tuan, ready eh? Yang pertama, mungkin ada so, yang boleh salin. Nak salin dekat ruang komen pun boleh. Nak salin pada nota masing-masing pun boleh. Yes. So, coach akan kongsikan ada 10 perkara. So, tapi perkara sebelum kita terangkan 10 perkara ni, kita nak kena bagi tahu sebab apa kita buat benda ni. Right. And why? Sebab sebelum ni, coach tak ada LBM ni. Tak ada. So, kenapa tiba-tiba lahirnya anak sulung ni? Lahirnya anak sulung ni sebab 2020 ni kita punya misi adalah kita nak bantu lebih ramai lagi tutor untuk ke depan selepas ni. So based on our experience dan sebagainya dan juga pengalaman tutor-tutor yang dah berjaya ni. So jadi kita nak compilekan rahsia kejayaan mereka ni supaya kita dapat pump, memindahkan. Dia panggil, kalau Anthony Robbins kata, dia kata kejayaan tu dia boleh, dia sebenarnya dalam ilmu NLP, dia sebenarnya satu kejayaan tu boleh di transfer. Maksudnya ditransfer dengan cara yang betul. Yes, betul. Yes. Sebab apa? Sebab kita kata contohlah kalau kita nak jadi pakar dalam sesuatu bidang tu, contoh kita perlukan 10,000 jam. Betul. 10,000 jam. Tapi kalau kita nak pendekkan lagi jangka tu adalah kita terus fokus pada benda yang betul. Betul. Benda yang betul, benda dah yang proven result dan sebagainya. So kita follow. So menjadikan journey tu lebih cepat dan singkat. Yes, betul. Sebab sekarang ni orang nak cepat. Ya, betul. Tapi apa pun nak cepat. Bukanlah maksudnya kejayaan tu dapat sekali mata. Tak. Maksudnya still ada effort. Betul. Still perlukan effort. Still proses kejayaan tu sendiri. Cuma kita tak perlu orang kata langgar dinding yang banyak buat kesilapan sebab kita duduk dalam circle yang betul. Yes, betul. Alright. So terima kasih yang join apa? Cikgu Nabila. Cikgu Nabiha, Cikgu Zalika. Okay. Terima kasih yang join, yang bagi love. Thank you very much. So jangan lupa share and watch party sebab ni adalah 10 benda penting yang kita perlukan sebagai tutor, usahawan pendidikan, pendidik. Untuk kita, kalau betul-betul kita serius lah, kita betul-betul ada passion, kita betul-betul rasa bidang ni, ini adalah bidang yang memang aku nak kena fokuskan. Kata fokus tu maksudnya apa?
buat fokus yang satu benda lah. Kadang-kadang ada orang buat macam-macam. Tutoring ni sambil-sambil je. So bila fokus ni kita boleh pergi lagi jauh, kembang lagi luas. Yes. Alright. Dia maksudnya juga adalah fokus one course until success. Fokus kan? Fokus, F-O-U-F-O-C-U-S. Betul. Okay. Maksudnya apa? Focus. Focus one course until success. Maksudnya you dah ada satu course tu, you focus. You dah ada satu bidang tu, betul-betul you focus. Don't rasa macam nak pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini kan. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya kita nak apa sebenarnya kan. So jadi betul-betul kita dah ada betul-betul fokus, kita betul-betul lah. Okay, alright. Terima kasih join watch party. Memang kena fokus okay. Ni coach. Cikgu Asmat cakap. Yes. Okay, saya kena mula fokus untuk berjaya. Betul Tuan Fuan. Pelajar kita pun kita suruh fokus. Takkanlah kita tak boleh fokus Tuan Fuan. Macam apa yang coach cakap, fokus one course until success. Mahal tu. Okay. So sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh follow one course pun. Dia boleh follow 10 course. Tapi course tak habis. Maksudnya apa? Maksudnya dia masuk satu bidang atau dia tak boleh fokus pun dia, ataupun dia dapat satu tugasan, satu apa, satu matlamat tapi dia tak boleh fokus sampai habis. Tak boleh buat sampai habis. Okay. Kita tak nak tahu kan. So jom kita mulakan. So jadi yang pertama ni adalah sebenarnya kita panggil sebagai micro niche. Micro niche. So Tuan Puan, mungkin Tuan Puan boleh type di ruangan komen apa tu micro niche yang Tuan Puan faham. Micro ni sebenarnya adalah istilah baru jugalah. Istilah baru yang mana istilah dia panggil sebagai kalau barat panggil dia sebagai Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Coach, Zohor. Sampai di stesen. Nak lapar. So, Tuan-tuan, faham ke apa tu Blue Ocean Strategy? Kau UK boleh bagi explanation sikit je. Okay, sikit lah. Contohlah, macam katakanlah penangkap. Ikan. Contoh nelayan. Nelayan yang kecil-kecilan dengan yang bawa kapal. Okay. Pukat ni, contoh pukat ke apa. Kalau kan. Kalau bawa sampan, saya pergi tepi sungai je. Dapat ikan talapia. So, jadi, katakanlah nelayan kat situ, lepas tu dia nak kena berebut ikan. Betul. Yang kata, contohlah, katakanlah dia pergi dekat pantai. Contoh, itu saya bawa balik daripada KB. Alright. So, katakanlah nelayan fokus dekat pantai tu je. Pantai, contohnya pantai Cahaya Bulan. Cahaya Bulan. Semua nelayan pergi kat situ. Betul. Dengan kapal besar pun kat situ. So, berebut ikan yang sikit kat situ. So, this we call Red Ocean. So, that's why kita kena cari. Kita kena ada usaha untuk cari laut baru. Betul. Kita kena pergi jauh sikit, kita cari laut baru. Oh, situ tak ramai orang kat sana. So, kita dapat tangkap ikan dengan senangnya. Laut baru. Kita tak perlu bergaduh dengan orang. Yes, betul. So, that's we call Blue Ocean. Maksudnya blue tu still jernih lagi. Red ni dah ramai. Dengan berdarahnya kan. Peperangannya. Peperangannya. So, that's we call Blue Ocean strategy lah. So jadi para pendidik semua kena tahu apa dah ada niche, dah ada certain subject yang nak fokus, kemudian di mikrokan lagi. Kecilkan lagi. Tapi macam mana orang kata secara logiknya kalau kita kecilkan income kecil lah. Betul. Tapi kita nak buktikan sebaliknya lah. So nak tahu kena join lah. Alright. Ni orang dah biasa. Kan, biasa nenek cakap niche kan, tapi kita will go micro niche. Kenapa micro niche? Dia akan meledakkan satu modul yang baru walaupun baru setahun. Macam mana modul tersebut kan? Baru je ada? Baru je. Dah hot. Masuk pertandingan inovasi, menang. Goal pula tu. Dijemput oleh guru-guru berkongsi, betul, PPD, ke sekolah-sekolah. Dan baru-baru ni ada daripada pensyarah pula kan. So, jadi kita nak kongsikan apakah rahsia tersebut. Yes. Okay. So, itu yang pertama Tuan Puan. So, terima kasih Cikgu Zaidu, Cikgu Akin As-Sufi. Waalaikumsalam Cikgu. Cikgu Kamila, ada bidang atau kategori yang boleh, yang lebih dalam? Dapat tak coach? Bidang yang nak micro niche ni, bidang atau kategori yang lebih dalam? Dua-dua boleh. Tak, bidang ni besar lagi. Betul. So dia kecilkan lagi kategori. Kecilkan lagi. Dah kecilkan lagi, dah pilih subjek tu. Dah pilih subjek tu, kecilkan lagi. Primary ke secondary? Tu ada lagi? Tu kita akan kongsikan. Pergi pada topik pula. Okay. So, next.
kita ada 10 ni. So saya kena cepat sikit. Ya, silakan, so, silakan. Yang kedua adalah ni senjata rahsia lah. Cikgu Premi, yeah, thank you very much for joining us. So yang pertama tadi dah tulis iaitu Micronich. So coach dah explain. So yang kedua? Yes. Yang kedua. Oh, Cikgu Uzai pun ada, ada ni. Cikgu Uzai, Cikgu apa ni? Cikgu Sunajo. Thank you for join. So boleh komen apa yang anda faham ataupun ada yang nak tanya soalan. So okey ke line? Saya nampak macam line so far okey. Bergetar sikit. Okay. Bergetar tulang rusuk. So ada Tuan Huzaidin pun join. So harap apa yang kita kongsikan, kita baru point kedua tuan-tuan. So yang pertama tadi Micronich. So yang kedua ni usuk. Apa usuk tu coach? Usuk bukan usuk sontorian lah. Sontorian zaman zaman kita kecil-kecil dulu. Ha, sekarang kita ke arah yang baru pula lah. Yes, betul. Unique selling outstanding. Outstanding proposition. You ada kelebihan, you tak cukup. You ada keunikan, belum cukup lagi. You kena outstanding pula. Dan you ada outstanding tu, adakah outstanding tu ada dengan demand? Contoh si Cikgu Isa, kalau saya cakap, katakanlah keunikan, saya jual roti. Saya jual roti, keunikan roti saya adalah satu roti kaya je. Kaya tu biasa. Kaya tu biasa. Contoh apa benda yang unik? Kaya saya warna biru. Contoh kaya warna biru. Contoh biru tu letak iodine. So jadi adakah ada demand roti saya tu? Biasa dah unik kaya, dah. Biasa kaya warna hijau, tiba-tiba buat warna biru. Nampak unik, tapi ada orang nak tak? Kalau color tu okey lagi. Kalau dia pergi letak benda-benda pelik, contoh iodine biru lah. Ataupun chloride bleach. Contoh. Contoh kita nak bagi senang faham. Ya, betul. You dah unik dah. You dah unik tapi you belum, you tak outstanding, dan you demand you, tu tak ada. Keunikan you tu tak diperlukan pun. You siapa nak minum nak makan roti bakar perisa iodine. Memang taklah kan. So kita nak cakap kat situ apa keunikan tapi dalam masa yang sama dia outstanding, ada permintaan, ada orang permintaan. Yes. So insyaAllah dengan ada usuk ni, so menjadikan kita buat sesuatu tu terus ada demand yang ramai dan kita boleh bantu ramai pelajar di luar sana, guru di luar sana, pendidik di luar sana. So yang ketiga saya nak pergi kepada sales process and value ladder. Macam ni kita design sales process dan kita nak tapi sebelum kita pergi ke sales process tu, kita kena tahu apa value ladder yang kita offer. Value ladder boleh baca ke tulisan saya? Boleh komen sikit kalau tak dapat baca. Okey. Oh, ada Cikgu Bihar. Terima kasih Raja Cikgu Bihar ni. Semoga lebih cepat berjaya. Oh, ada Cikgu Rahimah PBME. Oh, ni semua otai ni. So, terima kasih tuan-tuan yang join. Mungkin tuan-tuan boleh share perkongsian live kita. So, insyaAllah kejap lagi saya akan share kupon kupon untuk join bengkel ni. Yang mana kejap lagi kita tunggu coach. Cikgu Isah, kita tak perlukan ramai Cikgu Isah. Kita hanya perlukan paling maksimum pun 40 orang. Tapi yang dah berminat ni 20 lebih. Lagi. Dapat kan? Dah bagi tahu. So tak perlu ramai pun orang berjaya ni. Sebab kita this is kita panggil master class. Dia mentorship, tapi kita buat bengkel 2 hari. 2 hari ni memang sesi practical, ada hands on dan memang kita banyak sesi soal jawab. So lebih mudah lebih jelas lah. Yes. Alright, yang ketiga tuan-puan, dapat tak sales process and value ladder? Jadi kita nak create value kita yang orang kata yang diperlukan. Right. Yang diperlukan oleh klien kita, dalam masa yang sama kita ada offer a few service and product. Di mana klien nampak kita punya value, apa yang kita kongsikan dan boleh selesaikan mereka punya apa ni challenge yang diharapkan. Kalau kalau Cikgu Coach Isa dia ada klien. Okay. Dia ada klien, lepas tu dia offer tuition. So bila dah offer tuition tu yang pertama. Dan apa lagi? Apa lagi? Saya ada video pembelajaran yang kita boleh offer. Itu yang kita panggil LTV, lifetime value. Lifetime value klien kita tu berapa kita target daripada satu klien tu, berapa kita target? Target untuk kita dapat income daripada dia. Adakah RM7,000 sebulan untuk satu klien? Boleh? Terbakar ada. Saya pun nak minta RM700 sebulan pun banyak kali kita. Okay, so lifetime channel yang okay, tu dia. Okay, kita empat channel. Kita dah ada konten, ramai juga Twitter dah ada konten, dah ada modul, tapi dia tak tahu nak letak kat mana. Dia tak tahu coach macam mana saya nak design saya punya konten.
nak letak kat mana, mana? Sebab platform banyak. Media mana yang paling sesuai? Social media yang famous ni sebenarnya. Ini yang kita tahu ni contohnya yang famous Facebook, Instagram, YouTube. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ada beribu social media kat luar sana. Beribu? Anda tahu tak? Kita baru guna 2-3. Yes, 10. Yang itu yang famous, yang ramai orang guna. Tapi sebenarnya banyak lagi social apps yang memang orang tak tahu pun dan kurang guna. Pun ada juga. Nice. Contoh Pinterest. Betul tak? Pernah dengar? Coach Isa ada tak Pinterest? Saya rasa macam belum. Belum. So Pinterest ada kelebihan dia. So tapi kita nak cerita lah apa kelebihan setiap channel. Yes, so betul. Kalau anda macam ni, channel mana yang sesuai? Sesuai, ya, betul. So channel. So terima kasih. Boleh baca. Terima kasih. The right Cikgu channel Akhil. Lah. Kan. Nombor 5. Okey, boleh follow ke? Boleh. Okey, boleh baca. Terima kasih Cikgu Akin. Cikgu home Ricky tuition pun tutor, ada. Cikgu Ricky. Apa khabar Cikgu Ricky? Apa khabar Cikgu Ricky? So kita ada home tuition tutor, Cikgu Akin boleh baca. Thank you Cikgu Bihar, terima kasih tuliskan. So terima kasih juga tuan puan yang join, boleh komen. Setakat ni kita dah sampai 25 tuan puan. Ilmu mahal. Ilmu mahal ni. Ini saja biasa kadang orang charge beribu saja untuk produk launching. Produk launching eh? Ataupun servis launching lah, terpulang. Alright. Maksudnya bagaimana kita nak lancarkan servis ataupun produk kita dengan gaya yang macam orang ternanti-nanti. Orang tertunggu-tunggu dan bila kita buka saja, orang dah ready. Dah ready untuk beli. Yes. Okay. Bukannya kita, siapa nakkan servis saya tuition tahun ni? Terutama teknik launching lah. Saya teknik kira launching. Benda ni pun mahal. Yes. Saya kira anda mungkin ada yang pernah dengar. So nak apply ni macam mana? So insyaAllah coach akan kongsikan lebih lanjut. Ada sifu yang memang ribuan. Buat satu ribuan benda eh. Je. Buat satu benda saja. Tapi guna cara launching ni. Dan of course kita nak relate kan dengan kita punya bidang kita education. Then dia tak sama dengan contohnya produk kecantikan, produk fashion, produk ni. Kita nak fokus pada pendidikan saja. Yes, LBM ni kalau anda cakap anda buat bisnes lain ke kurang sesuai lah, minta maaf lah. Saya bukannya pakar bahagian tu. Saya bukannya pakar bahagian fashion ke produk ke apa. Tapi ada certain benda yang boleh dia apply sebenarnya. So coach, saya baca soalan. So terima kasih Ustaz Taufik kerana join. Boleh cover banyak subjek tapi lokasi kecil, jimat masa atau cover satu subjek tapi kena cari lokasi yang luas. Ada seorang cikgu pernah usulkan pada saya soalan ni. Apa pendapat coach? Dapat tak coach? Dia nak kawasan tu kecil. Okey, banyak subjek. Dia banyak cara sebenarnya nak buat lokasi, katakanlah dia tak nak keluar sangat. Betul. Nak duduk guna kat online, tempat dia je. Orang datang tempat dia. Boleh. Kan? Macam contoh serajin dia. Dulu mungkin dia pergi rumah orang. Betul. Sekarang orang kena datang tempat dia. Betul. Sebab dia kata penat lah travel. Tapi still konsep dia home base. Betul. Tu salah satu contoh. Banyak lagi platform-platform lain yang kita boleh gunakan. So jadi nak cakap kat sini, dia bukan sebab banyak subjek ke ataupun tak. Sekarang ni kita nak cakap tentang macam mana kita nak meluaskan kita punya. Nak cakap legend. Legend ni is not just about income semata-mata. Sebab kita ni dalam dunia pendidikan. Kita nak bagi value dulu. So bila kita bagi value, insyaAllah rezeki tu datang. Yes. Dapat atau puan? Kadang kita ni fokus duit dulu coach. Okey, nak hantam. Okey, asal je jiran minta. Boleh. Tapi memanglah mindset nak tolong. Betul, kan? Tapi nak cakap sampai satu masa tu kita be honest lah with ourselves. Apa subjek betul-betul yang kita minat? Yes, apa yang betul-betul yang kita rasa boleh bantu student dengan cara yang mudah? Yes, betul. Baliklah kalau saya cakap coach Isa, saya boleh ajar semua. Ini semua minat saya. Matematik, sains, BM, geografi, sejarah, agama, akhlak. Itu sebenarnya bukannya saya passion. Betul. Saya nak lebih kepada tambah income. Itu bab lain. Saya cakap, kita dah cakap sekarang ni adalah legend. Legend Blueprint Mentorship. Okay, thank you very much Cikgu Mazinda. Ini semua yang dah grab awal-awal ni. So tuan-tuan, setakat ni kita dah 5 points. Setakat ni boleh follow ke? Yes. Kalau boleh follow, komen. Kalau boleh tak follow. Faham boleh tanyalah. Tapi memang kita nak cerita sebab kita buat 2 hari kan. 2 hari dia akan lebih detail lah. Okay, boleh. So sekejap lagi kami akan kongsikan macam mana nak daftar nak join LBM ni tuan-tuan. So coach dah sampai point yang ke-6. So stay tune kepada yang dah join.
InsyaAllah lagi 5 poin. So kita akan sharekan link pendaftaran. Okay, so, Coach Lisa, nombor 6 adalah optimization. Bagaimana kita nak optimiskan apa benda potensi kita, apa modul kita. Kemudian satu lagi adalah kita punya channel. Okay. Kita nak optimiskan. So jadi kat situ kita dah tahu dah. Sebab kat sini ni kita dah bentuk masa micronish dengan resup ni kita lebih kepada buat modul. Alright. So mungkin orang tak jelas kat sini sebab ramai orang sebenarnya dia nak belajar buat modul. Betul. So jadi modul tu dah masuk yang kata, kelima. Tak mana. Modul tu part kecil je. Nak jadi legend anda ada modul je tak cukup. Betul tu Puan. Sebab yang saya difahamkan ramai yang nak daftar ini bengkel nak buat modul. Ni saya nak buat modul. Tapi bila coach share kat, oh modul tu kecil je. Yang ni dah ada belum? Tak penting. Dia maksudnya ilmu modul adalah sebahagian daripada nak jadi legend lah. Sebahagian eh? Sebahagian. Bukan ada modul dah legend lah. Ramai je ada modul kat luar sana. Dia tanya kita lah macam mana nak ni. Macam saya nak coach check saya punya modul ni. So, terima kasih guys yang tanya soalan. Faham tak sabar nak jadi legend. Daripada Cikgu Akin. So ni antara peserta legend, betul? Yes. Yang peserta yang join STPM ni, Cikgu Akin ni join STPM eh. Alright. So sempatlah kita bergambar itu. So coach, tentang nombor 6 optimization ni kadang saya dah sibuk lah mengajar. So adakah itu maksudnya saya dah optimiskan seluruh masa saya? Oh, ini mentor saya paling dia anti you cakap busy. Saya sibuk lah. Saya tak sempat kalau lah. Kalau dia tanya, kita cakap busy kan? Busy berapa klien you sekarang? Ramai. Ayuh, setiap hari ada ni. Dah sampai 5 juta. Macam mana kan? Orang yang ni, contoh orang yang berjaya lah contohlah. Ataupun multi-millionaire. Dia tak pernah cakap busy pun. Contoh. Kita yang belum sejuta lagi, cakap busy lah. Jadi mungkin ada something wrong somewhere tu Topan. It's all about mindset lah. Right. So macam mana sebenarnya satu management kan, pengurusan, ilmu dan sebagainya. Yes, so kalau kita tak ada ilmu memang kita rasa tak bebanan sampai. Tu semua atas kita. Yes, betul. Sebab kita tak ada ilmu leverage. Leverage tu saya. Leverage tu mahal tu. So leverage. So, saya baru kongsikan tadi kan. Yes, so, tentang leverage. So memang kita nak dalam dunia ni. Kita nak capai macam-macam. Semua benda atas kita. Yes. Tapi kalau kita nak berjaya seorang-seorang, boleh lah. Betul. So contohlah Cikgu Coach Isa dia nak pergi makan. Dia boleh masak sendiri ke ataupun dia boleh tanam beras sendiri ke. Kan? Tanam daun sup sendiri. Nak berjaya ni nak berjaya kita ada energy. Betul. Energy ni kena makan. Makan tu siapa buat? Siapa masak? Siapa takkan yang kita tanam? Kita nak buat semua kan. So jadi kita nak berjaya sebenarnya kita perlu bantu orang lain berjaya dan kita kena berjaya bersama-sama. Yes. Macam biasalah. Coach Jamin kata kalau saya, kita sempat cakap saya busy lah. Tu boleh cakap busy tak apa. Sempat Sempat cakap busy Alright, so tak, kita nak dah cakap kat situ sebenarnya kadang-kadang ilmu pengurusan. Betul. Dan ilmu pengurusan time management kita ada. Sendiri. Yes. Alright, so itu nombor 6 tuan-tuan. So kita pergi next nombor 7. 7 adalah Oh, Coach Baharin Sujat, thank you very much. Kat mana tu Coach? Sihat ke? So, kadang ada yang tengah santai-santai tengok video bulan sambil tu kita buat pelancaran. Tuan-tuan, yes, LBM. Memang kita target lah sebab hari tu kita buat ni, pelancaran tu. Masa tu lah ada gerhana. So, terima kasih kepada Cikgu Nur Hanan, Cikgu Hanan, apa khabar? So, kita dah point ke 7 tuan-tuan. So, nombor 7 ni apa Coach? Marketing power. So kalau you power. Ada service yang bagus, you ada produk yang bagus, you ada modul yang bagus tapi you tak tahu macam mana nak pasarkan, sayang lah. Memang kerikik dengan kita baca je. Sendiri dan tengok adalah kita punya student kan, ataupun pusat tuition kita. So sayang tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada potensi yang bagus, ada modul yang bagus, so sebar luaskan. Jangan tahan-tahan. Yes, betul. Ilmu ni kadang-kadang orang cakap, nanti orang tiru saya dan sebagainya. Aduh. Saya takutlah nak berkongsi coach. Itu mindset orang yang mula-mula kita nak tanam tu. Kalau saya share coach, nanti orang tiru saya. Betul. Memang itu banyak yang cakap. Which is kita ni sebagai pendidik. Ya, yeah, betul. Adakah kita pun dapat tu? Tiba-tiba ada dalam dapat diri kita. Tiba-tiba kita dapat wahyu. Mesti kita baca buku orang, betul. Kita kaji. Belajar dengan seseorang, pengalaman kita. Yes. So, jadi macam manalah kita nak cakap orang copy 100% daripada betul, kita kan? Kita memang mungkin orang copy. Orang. Tapi of course,
jika kita ada skill, ada pengalaman yang tersendiri, so tak kisahlah orang nak tiru. Yes, betul. Orang boleh ambil cara kita, tapi orang tak boleh tiru strategi betul. Kita. Sebab apa kita buat tu. Contoh buat live lah. Yes, betul. Buat live. Mungkin orang buat boleh buat live, betul. Tapi apa strategi di sebalik live tu? Live makan nasi ayam. Ah. Nak tiru makan nasi ayam juga. Boleh. So itu yang kita kongsikan. Itu bengkel percuma lah. Isnin. Cikgu Nabila. Apa khabar cikgu? Kita tak adalah cakap kita power coach. Kami pun belajar. Kita pun belajar yes, juga. Yes, betul. Sebab saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan, mentor saya ni berpuluh-puluh. So saya respect lah tu. Saya punya mentor saya. Saya orang kata setiap mentor, setiap guru ni dia ada kelebihan masing-masing. Mesti. So kita ambil yang baik lah coach. Yes, kita nak supaya ilmu kita berkat ni, kita kena respect. Betul. Kita punya walau mentor macam mana kita, guru kita, dia ajar kita ABC pun kita dah kena betul. Respect. Appreciate dia. Apatah lagi dia ajar banyak ilmu. Yes. So jadi nak berjaya tu, kredit saya adalah kredit saya of course, kejayaan ni daripada Allah. Betul. Dan of course guru-guru kita, guru-guru yang bantu kita, tim-tim kita, yes, dan orang di sekeliling kita, dan anda juga yang sentiasa menyokong kita Professional Malaysia yang tengok live ni pun betul. Saya kena berterima kasih. Kalau tak ada orang tengok live ni pun tak jadi kan. So terima kasih kepada anda yang bagi like, betul, yang komen, bagi komen, yang tolong share ni, yes, so semoga anda juga bila anda bantu orang untuk berjaya, anda pun akan berjaya. Alright. So tuan-tuan, poin yang ketujuh itu tentang marketing power. Kena siapkan luaskan lah apa yang kita buat. Macam Coach Amin cakap, ada modul best, mengajar best. Tapi kalau ni, orang tak tahu, so membazir lah. Marketing ni dia panggil dua lah. Kena pecah. Itu tuan-tuan, yang pertama, offline yang biasa kita buat. Mulut ke mulut tu, mungkin sekarang dah masuk teknologi tuan-tuan, secara online lah. Hello, Coach. Strategi dan taktikal So buat tu bukan sekadar buat, so, kita offline, tahu online tu semua masuk dalam ni lah. Alright. Tapi strategi dengan taktikal. Strategi tu apa di sebalik marketing yang kita buat. Alright. Taktik tu secara apa? Teknikal lah. Alright. So jadi tak semua kita, yang penting adalah kita tahu strategi tu. Secara teknikal dia sama ada kita buat dulu ataupun kita boleh minta online buat, outsource dan sebagainya lah, tim kita, kalau kita ada tim lah. Betul. So yang penting kita kena tahu strategi tu dulu. Okay. Baru ke arah tactical tu pula. So tuan-tuan dapat satu untuk point nombor 7. So kita ada 3 point lagi. Tuan-tuan ready untuk kita sharekan link pendaftaran. So coach, nombor 8 boleh? Nombor 8. Buat ke ni? Nampak ke? Komen sikit tulisan setakat saya ni. Okey je coach. Ya, seterusnya bila kita dah ada modul dan sebagainya, macam mana kita nak ke arah, bawa ke arah contohnya bengkel, seminar, coach, bawa seminar, okay, kan? Program, mungkin event education, contoh digital learning kan. So jadi ada orang dia tak minat buat bengkel seminar, tapi dia boleh keluarkan produk, betul. So macam contohnya, so orang tak datang bengkel pun boleh dapat produk. Yeah, macam contoh Ustaz Taufik, betul? Kan, dia ada Arab Flick. Boleh belajar bercakap Arab melalui online produk dia. So lepas ni dia ada produk baru pula yang akan meletup di pasaran. So ada orang buat bengkel seminar coach, tapi dia tak ada modul lagi. Dia tak ada channel lagi. Boleh ke? Boleh juga. Boleh memang. Pernah ada di luar sana. Kalau ada tu dia melengkapkanlah. Melengkapkan orang. Legend tulah. Okey. Macam Iman lah. Betul. Iman dah tengok Iman. Dah. Iman. Tapi saya suka Bruce Lee lagi lah. Alright. This is the legend. Bruce Lee nak cerita. Saya share sikit boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Oh, terima kasih Cikgu Sariha, Cikgu Lia, Cikgu Nisa. Ramai. Semua hebat-hebat ni. Okay. So saya nak cerita Bruce Lee. Saya tengok cerita Bruce Lee ni. Saya tak layan lah apa drama-drama ni. Tapi sebab Bruce Lee ni dia unik sikit. Alright. Nak share. Bruce Lee ni dia belajar daripada ramai guru tau. Dia belajar daripada Kung Fu China, tim pandaman saya tu, dia orang sangat anti tau. Dia orang antara sekolah-sekolah ni gaduh. Betul. Kerja dia orang nak tunjuk siapa kuat je. Yes, betul. So kalau you pergi belajar dengan tempat lain, so tu tak boleh. Betul. So itu mindset old school. Mindset orang zaman dulu kan. Maksudnya you dah belajar kat satu sekolah ni, lepas tu you tak boleh pergi sekolah nak follow sampai bila-bila. Sampai mati.
you kena belajar kan kat situ kan. Ya, dengar relax eh. Ya, dengar relax. So nak cakap Bruce Lee ni dia lain. Kepala otak dia lain sikit. Dia memang melawan lah. So called dia belajar sini, belajar orang sini. Dan bukan dia belajar daripada kungfu saja. Dia belajar daripada taekwondo, karate, apa semua tah. Seni mempertahankan kalau diri orang Malaysia, kalau orang Melayu juga ada belajar silat. Silat ni. Wallah alam dah, saya tak nak komen yang bahagian tu. Aku nak cakap, dia buka minda dia, belajar daripada pelbagai martial art. Kemudian dia gabungkan ilmu tersebut. Dan pada mulanya memang dia ni dia tentang. Dia ni dikira macam, oh so called macam orang Cina, orang Cina yang bukanlah mutat. Maksudnya you ni memang bergaduh lah. Luar kebiasaan. Luar kebiasaan. You ajar kung fu Cina pada orang bukan Cina. Tak boleh. Berdosa. Masa tu dikira berdosa lah. Tapi dia buat. Dia ajar kung fu Cina pada orang bukan Cina. Itu salah satu dia buat. Kemudian dia belajar daripada pelbagai martial art ni. Itu salah satu. Tapi kesannya kita boleh tengok selepas tu. Selepas tu kung fu Cina makin bertebaran. Orang makin ramai kenal kung fu Cina dan sebagainya. Dan kemudian dia dapat mencipta martial art yang baru. Dia panggil apa lah? Siapa tahu? Wing Chun kan? Wing Chun tak silap saya. Wing Chun kan? So that's we call legend in martial art lah. So jadi kita pun nak jadi legend dalam bidang pendidikan. So jadi kita kena belajar dan grab daripada apa benda yang kita rasa baik dan dapat bantu diri kita dan orang kata nak kembangkan lagi supaya kita dapat bagi manfaat. Itu je sebenarnya legend ni. So we call kita nak bagi lebih banyak manfaat pada pelajar, pada pendidik. Bukan bantu yang sekarang je. So macam baru ni Seraj baru 2 hari lepas kan kita buat bengkel fantastic at maths dan maths secara hands on. Educator edition. Maksudnya untuk para pendidik. So, katakanlah yang datang tu lebih kurang 20 orang. Betul. So, seorang tu katakanlah dia ajar contoh 10, 100, 1000. Ada macam Cikgu Rizwan, Sifu MX. Dia punya bengkel seminar ratusan. So, bayangkanlah ajar seorang tapi efeknya pada ratusan. Ratusan. Itu sekali bengkel. Yes. Kalau 2-3 bengkel, yes. Bertahun-tahun, yes. Boleh nampak tak kesannya tu? Domino's effect. Yes, terbaik. Hai, terima kasih. So, Cikgu Lia, Cikgu Dr. Fadilah, apa khabar? Terima kasih join live. Kita Cikgu ada Mida. Cikgu Azman. Cikgu Khairul Ikram, Cikgu Azman. Betul, bak kata Puan Wainah, mindset old school. Fixed mindset versus rule mindset. Yes, itu mindset orang berjaya. Yes, betul. Itu nak ulas tu setengah hari pula. So, Tuan-Puan, lagi dua. InsyaAllah kita akan share link pendaftaran untuk Tuan-Puan daftarkan. Tapi kali ni dapat best prize lah kita panggil. Oh, dah penuh dah, Cikgu Isa. Alright. Okay, yang ke-10 tu kena... Scalable. Apa tu coach? Scalable. Mutoh hijau tu. Scalable tu, maksudnya kita dah dapat satu sistem yang bagus. Alright. Then, macam mana daripada scalable tu, kita nak... Boleh kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Ni dah masuk perlunya team. Betul. Perlunya sistem. Perlunya apps. Betul. Perlukan teknologi. Bagaimana kita nak kembangkan lagi apa yang kita dah rasa bagus ni. Kita nak gandakan lagi. 10 kali gandakan. Buat bengkel beratus-ratus orang pun nak gandakan lagi coach. Yes. So ganda tu mungkin dari sudut reach, mungkin dari sudut pelajar, betul. Mungkin dari sudut income, quality. Mungkin dari sudut quality. So banyak aspek. So jadi terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Alright. Dan yang 10 ni. 10 ni berasap sikit lah. 10 ni berasap sikit coach. 10 ni ilmu 10. Dapat baca ke? Boleh. Ah, ini orang kata maksudnya kena ambil lesen ke apa coach? Ini tahap gabahan. Maksudnya ini orang kata kalau orang properties dipanggil OPM. Ada people's money. Maksudnya macam mana dia nak cara dia nak gandakan investment dia adalah dengan menggunakan duit online ataupun duit bank lah sebenarnya. So dalam bisnes ataupun sama juga. Maksudnya kalau kita dapat fund, kalau kita dapat grant, kalau kita dapat pinjaman. Pinjaman ni bukan pinjaman untuk mulakan eh. Alright. So tu tak digalakkan. Maksudnya untuk kita dah kembangkan. Maksudnya kita dah tahu bisnes kita ni kalau pump lagi ni memang boleh pergi jauh. Okay, so sebab kita nak invest masa tu mungkin nak invest hire lebih ramai staff, team dan sebagainya. Ataupun kita nak invest pada sudut teknologi dan sebagainya. So di situ, kalau kita nak kembangkan lagi, salah satu caranya adalah dengan licensing. Kita melesenkan apa benda yang kita ada. Modul ke? Ok,
Okay, so ini pun kita, alhamdulillah kita dah bantulah. Usahawan ada yang dia dah buat modul, dia dah kembangkan ke tadika. So sekarang ada Dr. Husniza kan, nak kembangkan bengkel sifir dan sebagainya. Sekali buat bengkel 50 orang tu. Itu pun sebab tak muat. Mak ayah pun nak join juga. Mak ayah nak masuk juga. Okay. So jadi tuan-tuan, ini antara 10 perkara yang kita akan kongsikan. Yes. Ketika LBM nanti, Legend Blueprint Mentorship. So tuan-tuan, so saya minta tim untuk share link pendaftaran tuan-tuan. So yes. Coach, kita dah ada 20 orang yang berminat dan kita nak 40 orang sahaja. So apa lagi yang coach akan tekankan ketika so, LBM? Okay, kita ada sebenarnya 3 package. 3 package. Package. Satu yang bengkel 2 hari tu 18 dan 19 Januari. Betul. Pada hari Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad pagi sampai petang. Alright, 8 so, pagi. Tu kita panggil Legend Blueprint Masterclass. 2 hari. So itu package yang basic lah. Kemudian kita ada satu lagi package silver and satu lagi package premium. Alright. Okay. So itu dia ada lama sikit lah mentorship tu selama 6 bulan. Kan ada yang ada sesi coaching dan sebagainya. So detail boleh tengok di ruang komen atau yes, description. Kita okay. ada bagikan link. Yes, so betul. Dan jangan lupa gunakan kupon Early Bird. Okay. Early Bird ni kita akan buka sampai Isnin depan. So apa istimewanya Early Bird ni adalah 1+1. Coach bagi 1+1 eh? Harga dia tu dah tak masuk akal, 2 hari punya program. Lepas pagi tu untuk kali ni julung-julung kali kita nak bagi 1+1 pula. So jadi anda boleh berkongsi. Anda boleh berkongsi 2 orang. Lepas tu yalah, kita kalau kita ada lebih kurang dalam 10-15 orang yang 15 yang daftar, darab 2. Darab 2 dah cukup lah. Alright. So kita akan tutup lah. Okay. So dan kemudian anda yang daftar daftar hari ini paling lewat esok. Betul. Kita akan berikan course bagaimana kita nak kembangkan digital content kita. Alright. Formula content legacy secara percuma. Percuma. Kita nak bagi. So bagaimana anda nak kembangkan anda punya content, nak susun, nak sistematikkan supaya anda boleh kata memudahkan kerjalah. So itu untuk yang daftar hari ini dan esok sahaja. Hari ini dan besok je. So tuan-tuan, jangan lupa tekan link yang kami dah berikan tu. So nak dapatkan kupon, betul tak? Apa yang saya sebutkan ni? Deliver tadi sampai hari? Hari ini dan besok tuan-tuan. Tak, itu untuk yang dapatkan formula content formula legacy content. Tu okay. Dalam bentuk digital, dalam bentuk digilearn. Sampai hari Isnin, kita buka untuk early bird. Alright. Lepas habis tu, habislah 1+1 tu. Betul. Okay. So, jadi harga dia memang, orang kata... Tak masuk akal lah. Bukanlah tak masuk akal. Harga gerhana. Tak masuk minda. Harga yang gerhana. Okay. So, boleh tengok di ruang komen. Jangan betul, lupa betul. Masukkan kupon. Yes, baru betul. Dapat. So, tuan-tuan, kupon kami dah kongsikan belum? So, tuan-tuan, semua huruf besar EB1. LBM, semua huruf besar, rapat. Sekali lagi saya ulang, EB1LBM, semua huruf besar. So, kupon ni dapat. Boleh digunakan sampai hari Isnin saja. Betul. Sampai hari Isnin, lepas tu habis. Lepas tu, dia kembali ke harga asal lah. Asal, betul. Yes. So, jangan lupa tuan-tuan, 18 dan 19 Januari. So, jangan tunggu, ni ni bukan ramai-ramai punya seminar. Betul. Kalau ramai-ramai seminar, kita boleh tunggu. Alright. Tapi ini, once penuh, kita penuh, tutup kita lah. Tutup. Yes, betul. Semestinya. So, terima kasih tuan-tuan yang join, yang bagi komen. So, kita dah tinggalkan link untuk tuan-tuan mendaftar. So, harap tuan-tuan, ini je yang kita dapat bantu, Coach. Yes. Kalau tuan-tuan tak bantu diri tuan-tuan, kita tak boleh nak bantu. Yes. So, sikit Coach, kata-kata akhir. Silakan. So, salah satunya, apa value yang kita nak bagi lagi kepada para peserta kita. Alright. Anda para peserta akan dimasukkan ke dalam satu group before program. Before program lah. Before program untuk apa? Untuk kami sediakan mindset. Betul. Dan kita nak bagi tahu apa yang perlu disediakan. Yes, betul. Benda yang basic lah, bukannya perlu ada modul ke. Betul. Kalau ada modul, bagus, betul. Bawa. Maksudnya kita nak prepare apa benda yang you kena fikir benda ni sebelum datang. Yes, betul. Tak ada dah datang tu macam melenggang. So you takkan dapat optimization. Sebelum bengkel lah ready ya. Bengkel dah ready. Lepas bengkel dah ready nak buat. So jadi dia tak adalah masa bengkel tu blur. Betul. Dan of course kita sarankan bawa laptop. Yes, betul. Semestinya. So lagi memudahkan lah tuan-tuan untuk belajar, faham. Yes. So insyaAllah kalau yang join tu ada soalan apa-apa nak tanya, ready je. Boleh tanya pada coach.
So, terima kasih banyak coach yang telah berkongsian hari ini. Terima kasih Cikgu Biha, dia salin semua eh. Okay. So, biasalah tulisan doktor ke tulisan cikgu ni? Wah, alam lah. Tulisan legend. Yelah, dulu nak jadi doktor. Tapi tak pergi sambung. Kan dah. So, tuan-tuan, okay, ada 3 package. Jangan lupa pilih ikut kesesuaian anda. Sampai yes, hari Isnin saja tuan-tuan. 1+1 harga early bird, harga gerhana tuan-tuan. Yes. So, untuk bonus pula, sampai besok sahaja, hari ini dan besok. So, kepada yang berminat, just comment je. Kita akan bantu tuan-tuan untuk dapatkan. So, itu sahaja perkongsian daripada kami. Oh, dah ada orang daftar lah. Oh, ya ke? Dah daftar lah. So, terima kasih juga. Tahniah kepada yang dah daftar. Oh, dahsyat. Okay, so Widat Fitriah. Tahniah. So, tu melengkapkan hampir berapa lah? Belah-belah. Darat 2 lah. Okay. So, jumpa anda di perkongsian live akan datang. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Twitter Profesional Malaysia dan CMN. So, saya ucapkan tahniah kerana anda telah memilih untuk berjaya. Betul. Bermula tahun 2020 ni dan akan datang. Yes, betul. So, jadi mulakan tindakan hari ini. InsyaAllah untuk kita bantu dapatkan lebih ramai pelajar, bantu lebih ramai pendidik, bantu lebih ramai masyarakat di luar sana dengan menjadi legend. Okay. It's not about ourselves, but it's about ourselves. Okay, jumpa anda. Yakin sebelum jaya. Assalamualaikum. Be the legend.